Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya berada di Pasar Induk Modern Cikopo di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Dari pintu gerbang tol Cikampek yang menuju arah timur itu hanya 150 meter saja. Sangat luas. Ini diresmikan Januari 2014 oleh Pak Gita, pada saat itu menteri di akhir periodenya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Sahabat, pasar ini keren. Ini pasar induk modern yang berada di posisi yang sangat strategis. Dan ini sore yang sangat sibuk. Tapi saya bertemu dengan teman-teman dari Cikijing rata-rata nih. Majalengka. Cirende. Oke, ini di Los D5. D5 teh. Bapak, kalau YouTuber itu harus lihat itu dulu. Neteh mah. Oke. Ini rame banget. Dan konon kabarnya saya tadi melihat banyak sekali truk yang memang disiapkan untuk pasar-pasar induk di sekitarnya. Bahkan konon kabarnya sampai ke Sumatera juga. Sahabat, konsep pasar induk modern seperti ini tentu saja menunjukkan bahwa para pedagang yang sebagian besar pedagang kecil, menengah, itu akan mampu berkompetisi dan tentu saja sesuai dengan spesifikasi komoditas yang dijualnya. Oke. Ini 8 tahun sejak pasar induk modern Cikopo ini diresmikan. Setelah 8 tahun, sudah berapa lama di sini pasar induk? 5 tahun. Sudah 5 tahun. Apa kegiatannya? Belanja? Kuli panggul. Ketika COVID kemarin nggak sepi ya? Tetap enggak, tetap saja rame ya. Oke, ini salah seorang kuli panggul yang di antara ratusan kuli panggul di sini ya. Oke, sahabat, mudah-mudahan perekonomian kita terus membaik, karena semakin membaik perekonomian tentu saja kesejahteraan masyarakat akan terus bertumbuh. Saya susah juga tidak menggunakan masker di posisi pasar induk seperti ini. Tetapi rata-rata memang penggunaan masker di sini tidak begitu ketat gitu ya. Ini memang diakui sebagai pasar induk yang sangat luas. Pasar induk modern Cikopo. Sahabat kanal Otong Rosadi, mudah-mudahan sekali lagi perekonomian kita terus makin membaik, apalagi posisi Indonesia yang sekarang menjadi presidensi G20 itu akan mendorong juga percepatan pertumbuhan perekonomian. Oke, dari pasar induk. Iya, pasar induk Cikopo. Anda sudah berapa lama di sini? 7 tahun. 7 tahun. Jadi 1 tahun setelah pertama buka itu. Dari pertama buka. Januari 2014, berarti ya. 8 tahun. Nah, iya. Jadi ini satu window pasar induk modern Cikopo. Mudah-mudahan terus maju, terus berkembang. Sukses.